yang gagal banget ini. Dalam perjalanan kan kita sudah perform ya di airport, tetap menjaga tata tertib lalu lintas, menjaga situasi dan lain sebagainya, tetap kita patuh kepada MC dan sweeper yang apapun alasannya. Apalagi nanti di perjalanan agak sedikit ya. Jadi nanti itu akan disampaikan Pak. Sebenarnya MC itu kita patuh ya. Jangan sampai nanti wah ayam ini jangan sampai ya. Karena jangan kebiasaan seperti itu. Karena ini buat fosil mungkin buat mungkin ini ada sedikit perubahan. Yang awalnya kita mau rencana ke Jalan Kunci Jakarta, sehubungan ada yang terjadi dulu kemarin yang kemarin berangkat, jadi rute kita dilepas cuma sedikit yang dari ketenangnya ke Jakarta jadinya ke Kemujan. Jadi kita mungkin dari sini Tegaluar, Sapan, lurus Majalaya, kita lurus saja. Cuma sedikit lah ke pasar mungkin kan. Iya. Itu saja mungkin. Fosil gas kemanan. Fosil gas gas. Wis, nih Pak Kades ulang tahun ini sekarang nih. Pak Kades ulang tahun ini. Ditampi Pak Kades, ditampi. Siap. Nuhun pisan. Pak Korlap, hati-hati ya di Pangandaran ya. Ini Pak Abi, kemana Pak Abi? Pak Abi sudah dekat ini, sudah dekat ya. Di Pamu, 10 kilo lagi. Ya, lurus ya. Iya sih. Ini Pak Korlap masih jauh kok. Kebersamaan saat ini di daerah Pangandaran kita ada tes bersama berkumpul, coba kita akan tanya kepada Pak Ketua Pak Ketua Fosil yang ada sekarang, kesan dan pesannya bagaimana. Ini ada Pak Ketua Haji Herwin ya, bagaimana Pak Haji Herwin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tris. Alhamdulillah pada hari ini dan hari kemarin kita bisa berkumpul seluruh keluarga Fosil ya, termasuk juga ada beberapa keluarga yang diikutsertakan dalam kegiatan ini. Kesannya menurut saya ini suatu hal yang jarang terjadi ya, dan hal yang perlu kita lakukan secara rutin. Karena dengan kebersamaan dan silaturahmi ini, insya Allah jalinan keratan di antara Fosil dan juga keluarga itu semakin erat, dan kita setiap kegiatan itu mendapat support dari keluarga masyarakat. Oh iya, bagus Pak. Ya, dan pesannya ya mudah-mudahan anggota Fosil ini akan terus bertambah, karena saya punya moto silaturahmi tanpa batas. Yes, amin. Begitulah sekelumit dari Bapak Ketua kita Fosil ya, kita tetap jaga terus kebersamaan ya. Terima kasih. Mohon izin, mohon berkenan ibu-ibu bisa tampil ke depan, nanti kita sama-sama bisa lihat dengan semua bahwa serikandi kita itu ada di antara kita, agar kita tetap menjalin hubungan kita dengan semua komunikasi dengan baik. Silakan Ibu Neni dulu, silakan tampil ke depan Bu Neni. Ibu Hajah Neni Patoyo, Ibu Hajah Yatiman, Ibu Hajah Ibu Haja Erwin, Ibu Haja Lilis, Ibu Haja Kudos, mana Ibu Abdullah, mana Pak Ibu Abdullah, Ibu siapa, Ibu Budegi, Ibu Henry ada kan? Ibu Henry, mana Ibu Atep?
Ibu Jovena, Mak Kapayun, Ibu Heri, Mak Kapayun, Kapayun. Ibu Jo Kapayun. Ibu siapa? Oh Ibu Lilis, Ibu Haji Lilis, Mak Kapayun. Tapi saya nanti ada malam Pak Haji semua. Wah sutra Pak Haji Erin, yang macam-macam Pak Haji Erin di. Oh ada Bu Hendri, alhamdulillah. Kan nggak tahu mau pun dapat mana-mana. Ah, silakan Pak Haji Amin. Ya, bapak sekalian, inilah Sri Kandi yang akan kita utarakan sebagai Sri Kandi fosil. Asal ini nggak aneh. Indri gini ya, Pak. Nanti mungkin Pak. Fosil, fosil, gas, fosil, selamat pagi, ini adalah kegiatan fosil di pagi hari di Pangandaran. Sekarang kita akan tanya ke Bapak penasehat kita, Bapak sesepuh kita, Bapak Partoyo. Untuk pada pagi hari ini, Pak Partoyo, gimana kesannya? Selamat pagi. Untuk touring Pangandaran kali ini sangat-sangat berkesan sekali, ya, karena membawa keluarga. Jadi bisa mengajak keluarga untuk berhappy-happy ya, bergembira-gembira menikmati ya indahnya Pantai Pangandaran. Ya. Indahnya kebersamaan tingkatkan terus. Nah, mari kita tingkatkan terus kebersamaan ini, kekompakan ini ya. Dan agar kita itu tidak hanya kita-kita yang happy, tapi keluarga pun ikut. Amin. Rasakannya. Amin. Hidup fosil. Dadah. Kita lihat permainan sepak bola fosil dipegang oleh Pak Mijah dioper, Mijah dioper, gol. Ternyata gol. Ya, kita tunggu pertandingan berikutnya. Ini bola dipegang oleh Pak Teh dilempar oleh Pak Partoyo. Baju Partoyo dilempar kemudian di sana ada siapa Pak Willy belum tembak langsung gol oh belum tembak lagi gol. Ternyata permainan wasit sangat hebat ini Pak Haji Habib ini sebagai wasitnya ini bagaimana ini wasitnya ya ini adalah permainan yang paling seru ini ya gol terus ditembak Pak Teh Partoyo iya. Ya, Willy, tendang, gol. Ayo, iya, gol. Ternyata Pangatiman bisa menggolkan satu bola. Ya, jadi menambah satu gol lagi. Itulah permainan fosil pada pagi hari ini. Pagi, Pak Jerwin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan dan tim semua. Pagi ini agenda kita setelah kemarin di diguyur hujan dan kegiatan lebih banyak di ruangan. Alhamdulillah. Pagi ini kita bisa berada di luar, outdoor, bersama dengan semua komunitas yang hadir pada hari ini, yaitu di pantai, melakukan kegiatan sepak bola pantai. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini semakin eratlah hubungan kita di antara komunitas dan program-program ke depan bisa terus kita lanjutkan. Amin. Pagi. Waduh ceria pagi-pagi ini ada Balura segala. Pagi. Tuh ada Gaples segala. Om Jo, kesannya gimana? Alhamdulillah bagus.
Kita happy di sini alhamdulillah. Amin. Pak Aji Aus gimana? Cuaca kacau. Pak Kornap itu gimana ke sana? Mantap, lanjutkan. Lah, ini ada Pak Lurah RC kita ini. Ya, malah genep sian ke bebeng. Sikat aja. Ya, ini ada Pak Sekjen kita. Nah, ini ada sweeper kita nih. Sweeper paling galak ini nih. Gimana kesannya? Perasaan saya sama Pak Trisno aja, gimana perasaannya? Main hati ini sama Tritana mah. Kasihan Pak Jias, kocok. Iya. Gunung kertas. Lain capek, hina, kocok. Aduh, tuh. Aduh, kumaha. Harga diri. Ya. Ayo, siapa nih yang membuang pertama kali? Coba lihat yang dikeluarkan apa itu? Coba. Ya. Tuh ternyata Bajo 55 dikeluarkan. Pak Haji mikir, lah dikeluarkan 54. Ini ya, Pak Abdul. Ayo Pak, Pak Haji Aos mengeluarkan apa coba? Ayo Pak Haji Aos mengeluarkan apa ini? Ayo. Pak Haji Aos ini mengeluarkan apa? Coba kita tunggu. Lagi mikir, dia mikir. Wah, 52 ternyata di 22. Ayo, Om Jo. Wais, 26. Pak Lurah mikir. Pak Lurah lagi mikir. Iya, 63. Ya. Ini Pak Dul. Iya. Ini kartu. Ini kartu Pak Dul semua ini. Ya. Terus. Iya. Balak keluar. Dua. Terus. Iya, 5 kenal. Iya. Penonton penasaran sekarang. Iya. Iya, kosong. Ya, lewat. Iya, lewat. Iya. Iya. Kosong. 2-2 baru 2. Balak kenep 2. Kosong sama Iji. Ayo. Kocok. Harus kembung duit. Kalau hidup kasih.